Kalau aku kan nggak males lah ribut-ribut. Aku tuh sebenarnya sukanya sama yang damai-damai. Oh, sukanya yang gitu ya. Oke. Usai menang tinju melawan Dinar Candy, Nikita Mirzani kini menantang Ninhi Ayunda. Menurut Nikita Mirzani, ia memang ingin berduel di atas ring dengan kekasih Dito Mahendra itu. Iya, pengen aja aku karena. Jadi keluarin duit sendiri. Iya, aku bayar dia untuk tanding. Kira-kira kalau bayar dia, kira-kira angka yang pas berapa? Sang artis bahkan mengaku akan menjadi sponsor jika tidak ada pihak yang bersedia menjadi sponsor. Kalau enggak ada yang sponsorin dia, aku yang sponsorin dia deh, katanya. Dari kanal YouTube Luna Maya pada Senin, 20 Juni 2022. Lebih lanjut, kepada Luna Maya, ia menjelaskan bahwa dirinya berani membayar Ninhi Ayunda untuk bertanding melawannya. Aku bayar dia untuk tanding sama aku, dia mah enggak usah mahal-mahal, harusnya kalau 35 juta rupiah diambil-ambil ajalah ya, ujarnya. Enggak mahal tuh berapa? Kira-kira? Ya, ya harusnya kalau 35 juta diambil-ambil aja lah ya. Hah? Mendengar nominal yang disebut Nikita untuk membayar Nin, Luna Maya tampak terkejut. Dia kan penyanyi enggak terkenal-terkenal amat, artis juga kan bukan, dia enggak pernah main film, enggak pernah main sinetron, tutur Nikita. Wanita yang kerap disapanya ini juga mengaku kesal dengan Ninhi Ayunda.